Kali ini saya akan mereview Bluetooth speaker merek lokal, yaitu Sakumini Model T5. Speaker ini mempunyai fasilitas wireless charging, internal mic, dan TWS, yaitu True Wireless Stereo. Untuk spesifikasi ada di bagian bawah dus, silahkan kalian pause jika ingin melihat lebih detail. Oke, kita buka isinya. Ada speaker dengan ukuran yang cukup kecil, bisa kita genggam. Kemudian ada kotak berisi aksesoris. Ada beberapa aksesoris di dalamnya. Untuk kabelnya USB Type-C. Kemudian terdapat case-nya, ada tulisan Sakumini. Kemudian ada strap yang bisa digunakan untuk gantungan. Untuk manualnya menggunakan bahasa Inggris. Ada petunjuk penggunaan, ada spesifikasi lagi. Untuk baterainya 1000 mAh. Ada juga produk sertifikat dari PT Kipkip Indonesia. Untuk desain minimalis, ada satu LED di bagian bawah. Kemudian tombol ada di bagian bawah, dilapisi dengan silikon yang cukup empuk. Untuk charger dilindungi oleh penutup silikon. Untuk IP rating saya tidak temukan di kemasan, jadi saya tidak berani untuk mengguyur dengan air ataupun membawa untuk menyelam. Untuk menghidupkan ada tombol di bawah dan tombolnya cukup clicky. Tinggal kita tekan. Kita tahan selama beberapa detik. Untuk pairing dengan dua speaker cukup mudah. Tinggal kita hidupkan masing-masing speaker, kemudian kita dekatkan kedua speaker. Jika misalnya masih belum dapat pairing, maka dapat kita lakukan dengan double click di salah satu tombol on off. Double click ini selain untuk pairing juga untuk unpairing. Jadi kalau mau satu speaker masing-masing untuk satu. Karena saya tidak punya speaker Bluetooth lain, maka akan saya bandingkan dengan HP Google Pixel 3a yang menurut saya loudspeakernya sudah cukup bagus. Well, thank you very much, and Governor Noem, Secretary Bernhardt, we very much appreciate it. Members of Congress, distinguished guests, and a very special hello to South Dakota. Well, thank you very much, and Governor Noem, Secretary Bernhardt, we very
very much appreciated. Members of Congress, distinguished guests, and a very special hello to South Dakota. Menurut saya speaker ini sudah cukup bagus dengan ukuran yang mini. Kita sudah bisa merasakan efek bass. Namun untuk mid dan high-nya menurut pendapat pribadi saya ini masih kurang. So, jadi kalian bisa nilai sendiri apakah speaker ini cocok dengan karakter yang kalian sukai. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat berjumpa di video selanjutnya.